Yang ini emang mantep banget mas nih. Iya. Tuh. Tuh mantep. Satu ekor lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sekawan kembali lagi ke Pasar Bung Pramuka dan kita posisinya ada di lantai 2. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba ngeriset harga burung yang dimana di sini ada yang di sebelah tangga ini teman-teman ya. Ini untuk nambahkan kiosnya, cuman nambahnya orangnya lagi di lapangan. Jadi kita mau langsung coba ke lapangan aja nih. Terus untuk teman-teman yang ke Pasar Burung Pramuka nanti mau mampir ngopi, mau beli gorengan, mau makan indomie nanti di sini nih. Ini namanya warung siapa nih mbak nih? Warung Mbak Tonah. Mbak Tonah di lantai 2 pokoknya. Segala macam jenis makanan di sini ada. Bisa ngopi-ngopi, bisa teh pokoknya segala macam tuh. Nah kita mau langsung coba ke lapangan ketemu sama Mas Alinya langsung. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat mas nih. Haji Dua Sekawan. Dengan kios Mas Ali mas ya? Iya. Jadi seperti biasanya, jadi kalau untuk biasa pagi-pagi ini cuman agak mendung ya. Ini menjelang apa ini? Ramadan. Siang, oke. Okay. Ambiar ini. Oh masih ambiar. Bisa mulai ini kirim-kirim mas? Untuk seperti biasa, untuk kirim-kirim untuk wilayah Jabodetabek melayani COD. Oke. Okay. Untuk luar Jabodetabek siap kirim-kirim via travel KI8 dan lain-lain. Oke, terus misalkan mas mau tuker tambah bisa nggak nih? Tuker tambah boleh, diutamakan kalau bisa sih bisa datang ke sini atau minimal video yang real lah gitu. Nah, cuman mungkin diutamakan burung-burung jadi atau gimana? Diutamakan burung-burung jadi. Karena Mas Ali ini spesialis burung-burung ya, kalau jadi atau mapan gitu ya? Kias Mas Ali ini istilahnya spesial burung-burung rawatan dan jadi. Oke, gitu. Siap. Langsung kita pantau aja siap. Mas ya? Oh. Langsung mulai semua ini. Biar agak jauh-jauhan nggak apa-apa. Ini burung gacoran semua. Ini baru top. Cuaca lagi kurang mendukung mas ya. Iya. Nah ini di kita kerodong aja ini masih bagus bunyi. Emang. Duh. Mantep. Nih tak ontang anting aja bunyi nih. Ini tak lontang-lanting dua-duanya bunyi semua ini. Tuh, tak lontang-lanting semua bunyi ini. Ini yang dada apa ya? Dada putih. Oh, putih. Ini yang dada hitam. Tuh. Tuh, gacor-gacor semua ini mas ya? Iya. Sesuai selera lah. Tuh, ini tangan masuk aja agak takut. Tuh. Nah, berarti ini kategori lumayan jinak yang ini ya. Jinak semua. Tuh. Tak keluarin. Tuh. Masih bunyi ini. Ini untuk harga mas kira-kira berapa mas ya? Ini biasanya dari Mas Ali itu harga dari 1 juta nyampe 1.250.000. Itu berlaku dari hitam dada putih sama? Sama. Bunyi ini cuman yang ini bunyinya gede banget mas ya? Gede banget, oh ini ada, tuh masih bunyi nih. Pilihan aslinya dia kisaran 20 ekor lebih. Oke. Okay. Ini kan cuacanya mendung, paling tak keluarin 10 doang. Pokoknya kalau minat langsung ke sini boleh, atau langsung video, minta WA. Langsung dikirim gitu ya? Oke. Okay. Ini cuman, yang ini emang mantep banget mas nih. Iya. Yeah. Tuh mantap. Dua ekor lagi ya. Pilihan banyak. Ini tak masukin. Oke. Tak tangkep. Masih istilahnya burung nggak ada kagetnya. Masih terbunyi ya. Iya. Tuh, tadi ini yang tak keluarin. Masih bunyi lagi. Masih bunyi ngobrol-ngobrol. Ini ya. Udah anti stres ini ya. Anti stres. 24 jam ini. Oh, ini ada tuh. Nih, dada hitam saling melawan nih. Wih, mantap juga. Ini sama dada hitam gacoran juga ya? Gacoran juga, dada hitam, dada putih. Tergantung selera lah. Pokoknya dada hitam ada, dada putih ada gitu. Iya. Ini posisi nggak ada panas beberapa hari aja ini. Kalau mandi panas,
burung bagus semua, burungnya modelnya gede-gede gini, burung jinak gede, tuh mantap. Ada stok banyak. Masih full mas ya stok ya? Stok full, 20 ekor lebih. Wih ini tarung nih, dada hitam sama dada putih. Wih nggak mau kalah, wih pokoknya. Mantap, mantap, mantap. Wih, tuh beraksi. Oh, lambe turah ini. Mantap ini. Oke, sekarang kita berlanjut stok burung kacer lagi mas ya. Iya om. Ini yang kacer apa sih, betina ya? Ini kacer betina siapan. Betina siapan. Siapan ternak, siapan buat ngecas, pokoknya mampan. Oke, ini dada putih ada, dada hitam ada ya? Dada putih ada, dada hitam ada. Yang harganya berapa mas? Harganya 500, pokoknya siapan mas. Udah banyak mampan. Yang jadi produksi. Jadi udah siap produksi ya? Buat diternak atau dijodohin gitu ya? Iya, siap. Oke. Ini selanjutnya lagi mas ada burung jelak nias ya? Jelak nias pasangan resmi mas. Pasangan resmi, yang harganya berapa nih? Harganya 900 pasang. Ini jadi untuk jelaknya sekarang udah nggak ada yang bahan mas ya? Udah nggak ada yang bahan, sekarang burung jadi semua. Burung jadi semuanya. Kalau buat jelak nias ya. Kalau untuk yang ini mas yang ditunggu ada jelak nias lagi ya? Jelak nias. Cuman ini yang bukan sepasang. Yang singgelan ya? Yang singgelan. Singgelan, mampan, gacoran. Ini postur besar-besar ya? Gede-gede semua, big-big. Yang harganya berapa mas ya? 500. Per ekornya? 500 juga, orang oh, per masih ekornya. Oke. Jadi masih banyak pilihannya ya? Banyak pilihannya mas. Oke mas, sekarang kita berlanjut stok burung jelak suran mas ya. Ini yang pertama emang blorok ini? Itu jelak suran blorok oh mas, asli oh mas, bukan semiran ya? Ini? Asli. Emang ori blorok? Ori blorok. Tapi ini burung masih udah jadi atau? Gacoran mas. Jaminan? Jaminan bocor ada yang ini. Harganya berapa mas? Yang blorok 1 juta mas. 1 juta rupiah. Ini beloroknya sampai kepala-kepala ya? Kepala-kepala sampai ekor-ekor tuh. Kepungu-pungu ekor-ekor ya? Ekor. Tapi jaminan gacor ini? Jaminan gacor. Kalau untuk yang sebelah yang gimana nih? Sebelah biasa mas. Cuman gacor doang. Gacor tapi bukan yang blorok. Bukan blorok. Oke, untuk yang biasa mas. Ini kan stok lagi banyak nih. Harganya tuh berapa nih per ekor? 750 bisa kurang. 750 masih nego. Iya. Tapi ini udah bergacor-gacor maksudnya? Jaminan gacor-gacor om. Oke. Untuk teman-teman yang ragu tinggal datang ke sini dipantau langsung ya. Pantau langsung. Ini istimewa ini. Yang barok ini. Iya. Cuma satu. Hitung ngerol panjang jambu. Ini apa sih? Cucak emas ya? Cucak emas. Emang harganya udah kayak gini? Harganya bocor mas. Gacor banget dari gacor tadi. Gacor banget. Ini harganya berapa mas? Harganya 1,5 juta. Burungnya kalau bunyi sambil jambul loh mas. Ini. Oh kepalanya ngejambul. Iya. Ciri khasnya kayak gitu ya. Iya. Ini yang sebelahnya sama ini mas? Sama itu. Udah gacoran juga. Gacoran om. Ini sebelahnya burung apa lagi mas nih? Bilabong mas. Bilabong pendeta ya. Ini lagi dorong ekor atau gimana nih? Dorong ekor. Tuh ya. Kelihatan ekornya lagi dorong. Harganya berapa nih? Harganya 1 juta. Tapi masnya burung udah makan pur udah? Pur total gacor mas. Cuma lagi mandek ini sekarang karena dorong ekor. Oh lagi dorong ya? Bunyi masih semaunya. Kalau untuk yang ini mas ke sebelah ada burung kebudang apa sih nih? Podang Jawa body big mas. Tapi udah jadi atau? Gacor pur total jinak mas. Yang harganya berapa nih? Harganya 850. Gini mas, ini kan pas lagi gak bunyi ya. Tapi udah bergerak. Ada videonya mas. Jangan khawatir. Oh ada videonya. Pilihan banyak mas. Ini sebelahnya ya? Iya sebelahnya. Jadi untuk teman-teman yang ragu tinggal datang ke sini dipantau langsung ya. Kalau kamu minta nomor telepon atau lihat videonya boleh. Oke siap. Ini ada jalak putih sepasang atau gimana sih mas? Itu pasangan resmi kok mas. Pasangan resmi? Iya. Pasangan resmi. Emang udah gacor ya? Gacor-gacor produkan. Ini harganya sepasang berapa mas? Harga 1,5 juta bisa kurang. 1,5 juta masih nego. Ini kalau ngeliat postur yang kategori besar yo. Ya. Ini kalau yang sebelah sih, yang harganya ini sebelah berapa nih? Itu 750 bisa kurang. Udah gacoran juga. Gacoran. Jaminan ya? Jaminan, dor. Cuma ini yang pasangan tuh. Wah, pasangan ya. Aktif banget itu mas. Mantep itu. Ini jadi lepas kalau kandang aviari mantep itu. Kalau untuk yang ini mas di turunnya ada burung apa sih bimoli ya? Bimoli mas. Atau kancilan emas. Iya. Ini jantan tapi masih agak trotol ya? Iku mutasi wis mas. Mutasi. Iya, itu belum jadi mas. Oke, harganya berapa mas nih? Harganya 850 bisa kurang. Tapi maksudnya dia udah jadi, udah gacor apa? Udah gacor. Tentunya udah pur total. Pur total loh. Oke. Ini kalau ke sebelah ada teledekan laut. Teledekan laut atau sulingan laut mas? Oke ini jantan dua-duanya maksudnya burung jadi atau gimana nih? Ini ada dua versi loh mas, warnanya beda-beda itu mas. Kalau kamu bisa pahami. Yang satu agak biru banget. Agak birunya kreng. Kalau yang ini
agak pudar. Ini harga sama atau beda nih? Harganya beda, Mas. Jadi gimana? Kalau yang ini dulu nih. Yang itu 750. Mungkin ini udah gacor atau gimana? Gacor, Mas. Jaminan. Ini hanya burja atau full set? Burja, Mas. Oh, burja. Kalau ini yang tengah ini? Yang warnanya biru dongker itu 850. Udah gacoran juga. Gacoran juga. Ya, jadi teman-teman yang ragu tinggal datang ke sini. Tinggal datang sini aja atau pantau langsung sini biasanya. Okay. Berikut, Mas, yang diturunin ada burung decu, Mas, ya. Decu, Mas. Atau ada yang bilang kacer mini, ya. Kacer mini. Jadi untuk yang ini warna agak kecoklatan, ini betina, ya. Yang ini betina siapan semua, Mas. Betina ini siapan, jantan siapan. Oke, okay, yang betina dulu, Mas, harga berapa nih? Kita jualnya sepasang, Mas. Oh, sepasang. Jadi sepasang berapa, Mas, nih? Sepasang 1.500.000. 1.500.000. Maksudnya ini udah mapan semuanya. Oh, tinggal masukin kandang aja, Mas. Tinggal masukin kandang ternak. Cok. Ini. Yang betina mulus banget lagi, ya. Mulus gede, Mas. Jantannya ngerayu. Yang gitu. Betinanya lenjeh gitu. Ini isiannya banyak banget, Mas. Oh, ini yang ada tengkekan ini. Kelilinan tuh. Ini yang Pak burung tadi diturunin ini, ya. Yo, ini istimewa iki kalau buat masteran ini. Buat satpam juga bisa. Yo. Oh. Isiannya banyak, Mas. Untuk yang di bagian luar atas, Mas, ini ada burung kenari apa nih? AF itu, Mas. AF putih. Warna putih. Udah gacor atau masih bahan? Tadinya gacor, sekarang mabung udah mau nunggu lagi lah maunya bunyinya. Lagi nyulam. Yang harganya berapa, Mas? 800. 800 ribu rupiah. Ada video gacornya. Oh, ada video gacornya. Oke. Oke, sekarang kita ke stok burung cucak hijau, Mas, ya. Cucak hijau selalu stok melimpah, Om. Ini untuk pertama, Mas, yang kadang coklat nih. Kadang coklat ukir itu mejos itu. Kan dapat on-nya. Iya. Kayaknya lagi on banget, ya. Iya, lagi on fire. Bodi enggak terlalu besar, tapi dia jamtrok. Jamtrok. Materinya jentrik tuh. Materinya full. Sian. Kandang yang warna coklat, Mas, harganya berapa ini? Harga dari 17 sampai 2 juta, Mas. Oh, di antara sebanyak ini dari 1.700.000 sampai 2 juta rupiah. Itu harganya beserta nego, Mas. Oh, masih nego. Itu beserta sangkar atau hanya burja? Burja. Oh, hanya burja. Ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung cucak hijau, Mas, ini stok ada berapa ekor hari ini, Mas? Kurang lebih ada 10, Mas. 10 ekor. Udah gacor-gacor semuanya. Gacor-gacor dor. Cuman namanya burung cucak hijau ada yang harus panas dulu gitu, Mas, ya. Iya. Cuman memang yang ini kandang warna coklat ini udah on, lagi on banget, ya. Lagi on. Dia ini buat digantangan kayak masuk kayak gini, Mas, ya. Insyaallah, Mas. Maksudnya bodinya dia enggak terlalu gede. Bodinya enggak terlalu gede, tapi kerja terus, kok. Ini terus. Pokoknya dari 1.700.000 sampai 2 juta rupiah, ya. Masih bisa kurang, Mas. Masih nego. Jadi nanti soal nego-nego tinggal datang ke sini, ya, kalau enggak ya. Kontak ke nomornya, ya. Bisa aja Lili. Perdi lagi diulang. Oke, Mas, berikut, Mas, ini yang diturunin ada burung beranjang apa sih, Mas? Farfa itu, Mas, yang 3 ekor itu farfa. Ini sepertinya, Mas, gimana? Burung udah jaminan, Mas, ngeriwik bunyi. Ngeriwik kasar, ngeriwik bunyi. Kasar. Ini yang harganya berapa, Mas, nih? 1 juta bisa kurang. Yang 3 ekor itu. Mas, nego. Kandang bulat sama kandang kotak, terkecuali yang ini emang apa ini? Ini tinggal kontak-kontak aja ini. Ini yang beranjang apa sih? Bodinya gede itu, Mas. Ini. Oh, khusus yang ini kontak kemereannya gitu, ya. Iya. Batiknya enggak beda. Di atas ganteng banget, Mas, tuh. Ganteng jinak-jinak, Mas, dari trotolan ini. Itu, Mas. Oh, tadi dari rawatan trotol. Iya, rawatan dari trotolan. Ini kalau masih baru grabek banget, Mas, ya. Ampun, Mas. Nyonyor yo. Nyonyor, ya. Berikut kita ke stok burung murai batu, Mas. Murai batu, ya, Mas. Ini yang pertama saya mau blorok atau gimana sih? Iki blorok, Mas. Itu hasil ternakan. Asli ternakan blorok. Ini. Induannya blorok jelas. Ini udah emang udah gacoran, ya. Gacoran semua, Mas. Terus dari segi materi yang sering terdengar apa aja, Mas, ya? Ini cililinannya ada jenggot, kenarian. Komplit, Mas. Jenggot apa tembak? Kenarian, kecililin ada. Ini. Oke, ini yang ini, Mas, pertama nih harganya sama berapa nih? 7 juta, Mas. Itu 7 juta full set beserta sangkar atau hanya burja? Burja, Mas. Oh, ini burja. Kalau harga tinggal telepon bisa kurang, enggak, Mas? Terus gini, Mas. Ini ekor kan enggak terlalu panjang. Emang udah mentok atau masih dokor nih?
Kalau masalah ekor itu kalau lagi dorong ya mas, atau lagi mabung jangan banyak jemur, biasanya agak lebih panjang. Tapi kalau ini udah mentok apa enggak? Mentok ini mas. Oh, udah mentok. Mentok. Jadi ini borok tapi full materi ya? Iya, soalnya buat burung-burung ganteng sih mas. Ini. Oke. Okay. Kalau untuk yang ini mas, ini murah apa sih? Ini buat nyetak F4 jantannya mas. Oh, ini Borneo. Atau Palangkaraya. Palangkaraya. Ini jadi emang karyanya kayak gini mas ya? Iya. Sujud. Kalau buat nyetak ya, buat nyetak jadi F4, ini pabriknya nih. Emang gembung gitu ya? Iya. Jadi murah Palangka ataupun Borneo emang semuanya kayak gini mas ya? Semua rata-rata. Yang ini mas, harganya gimana buat gacoran? Ini siapan gacoran ataupun siapan ternak. Oke. Okay. Harga 2.700. 2.700. Tapi mau diwantang anting tetap bunyi loh mas. Ini. Oke. Ini ada beloroknya juga ini mas. Ini ada. Sedikit tipis. Oh ya, di dekat sayapnya. Iya. Apa dadanya? Mana emang ini gayanya? Asli hutan ya mas? Oh ini asli hutan. Mau piaraan lama ini? Jadi untuk teman-teman yang mau mencetak sari F, pokoknya ini mungkin salah satu. Ini pabriknya. Oke. Okay. Karena udah gacoran ya. Gacoran. Tinggal dijodohin sama betina yang mapan. Mapan. Oke. Okay. Kalau untuk yang ini mas, satu lagi ini ternakan hutan. Itu ternakan mas. Ini. Udah gacoran juga mas ya. Gacoran isiannya katem. Terus apa lagi yang sering terdengar? Ciblekan perenjakannya mas. Ini. Ciblekan perenjakan juga. Oke, untuk yang ini mas, yang harganya sampai berapa nih? Ini harga 4 juta. 4 juta? Itu full set peserta? Aku biasanya burja mas. Tapi soal harga mas, itu udah lep banget atau masih nego-nego? Masih nego-nego mas. Oh, jadi ini soal nego-nego tinggal datang ke sini. Datang kemari, iya. Ini bodi nggak terlalu besar, tapi materinya oke nih ya? Oke, volume oke. Berikut mas, untuk yang ini yang enak ternakan, hutan atau gimana nih? Ini ternakan mas. Ini kalau melihat postur nggak besar mas ya? Bukan termasuk yang gede gitu ya? Cuman ini burung kategori masih muda mas. Oh, masih muda. Masih tapi pastol ya, kategorinya masih pastol. Tapi kalau buat materi ampun mas. Ini materinya yang lawan burung-burung tua masih tetap ngelawan. Ini. Iya, lihat sendiri. Terus kalau lihat kaki mah masih basah banget ya. Basah, ekor masih dorong. Oke, ini materinya penarinya nih enggak. Penari cililin, tengkek udang, enggak pelit mas sama sama isian tuh. Jadi ini prospek buat kegantangan ini ya. Insyaallah mas, prospek. Ini maksudnya masalah harga sampai berapa mas nih? Harga 5 juta mas. 5 juta. Burung mainnya stabil loh mas, biar kata masih anak. Ini. Tadi lihat sendiri. Oh, jadi emang prospekan ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari murai batu prospek, mungkin arahnya kegantangan. Ada kegantangan, monggo. Ini salah satunya mungkin tadi rekomendasinya ya. Anak bontot ya mas. Cuman emang materinya. Burungnya stabil mas. Ini ya. Calon ekor langsung ini. Masih dorong padahal ini ya? Masih dorong. Gaya main stabil, soalnya juga cakep. Oke. Lawan yang tua tetap stabil. Tetap mau ngelawan dia ya? Berikut mas, di bagian dalam ini yang lagi bunyi terus di atas ada apa, jenggot Jawa apa? Jenggot Jawa sama katem mas. Ini yang jenggot Jawa sebelah sini ya? Haa, sebelah kanan. Jenggot Jawanya berapa nih? 800 mas. Oh, udah gacoran ini ya? Bocor, sama dua-duanya, 800 bocor. Oh, kapas tembaknya pun sama? Sama, ada videonya. Udah gacor? Gacor tuh, nembak-nembak, becet-becet. Ini jenggot Jawanya lagi bunyi terus ya? Ini jadi udah siap buat masteran mas ya? Siap jadi guru vokal mas. Oke mas, sekarang kita ke stok burung murai batu lagi ya. Cuma ini nampaknya yang betina ya? Ini betina hutan mas, 3 kali ya mas di sini. Betina hutan mabung 3 kali. Oh jadi burung udah mapan banget ya? Mapan banget, siap nyemplung gitu ke kandang ternak. Jadi mau dihargain berapa mas? Harga 1 juta setengah nego mas. 1.500.000 masih nego. Masih nego. Asli hutan ya mas, bukannya Malaysia itu. Karena hutan jadi nggak pakai ring ya. Iya. Kalau yang ini mas, yang di sana ada burung pendet ya. Iya. Ini udah jadi juga. Burung jadi semua mas, karena cuacanya mendung ini. Jadi kayak begini. Harganya berapa mas? 700.000. 700.000 per ekor. Per ekor bisa. Ini sebelahnya sama. Sama nego mas. Oh masih nego. Burung patoknya tebel-tebel, palanya besar-besar. Oh. Pokoknya soal nego-nego tinggal kontak penampakannya ya? Tinggal kontak mas. Kalau ini ada penampakan paru bengkok ya? Ini paru bengkok. Pasangannya harganya berapa mas? Parkit Australia, pasangan resmi 1,2 mas. 1, bisa 2, kurang. Oh masih itu. Ini udah pernah produk atau hanya masang? Produk nih mas, pernah produk. Nah itu ini juga mas. Sama. Ini produkan semua mas.
dewasa bener-bener tulen. Tapi harga sama. Harga sama. Pilihan banyak. Pilihan pun banyak ya. Iya. Ini yang mutiara ada. Ini banyak sama lagi. Sama lagi. Kalau yang ini ada burung apa lagi mas? Pineapple Condor. Sepasang apa gimana? Ini sepasang jinak bisa buat mainan anak-anak. Emang jinak ini? Jinak, jinak banget. Ini. Harganya berapa nih? Harga 3.500 pasang. Ini emang udah DNA resmi. Gen resmi om. Ini udah siap breeding ini ya? Ya, yang itu pakai ring, yang itu enggak. Kalau ini ke bagian atas ada burung beo mas ya? Beo mas. Ini speknya gimana nih? Siu cerewet ya mas? Ini. Harganya? 3 juta. Pilihan ada 4. Ada 4 ekor. Harga sama semua? Harga sama. Sama yang ini ya? Iya sama. Ini suaranya berisik banget dari tadi mas loh. Berisik terus itu. Kalau untuk yang dalam yang ini yang sepertinya gimana mas? Ini assalamualaikum mas, udah burung bicara semua. Yang harganya dalam berapa nih? Yang kandang kotak ini 7 juta. Ini Lego. Yang udah terdengar ngomong apa aja mas? Assalamualaikum, kopi-kopi, ketawa, siul-siul. Oh, jadi udah banyak ya? Banyak. Ini kayak gini rawatan dari anak mas ya? Rawatan dari anak semua. Ini kan yang tengah gimana sepertinya nih? Ini Pancasila. Assalamualaikumnya 2 kata, suara assalamualaikum alus sama kasar. Ini yang ini harga berapa? 8 juta kayak itu tuh. Ini 8 juta. Ini sama kandang. Ya ini sama. Sama. Burung muda tapi prospek nih gue mas. Jadi antara ini sama ini sebenarnya sama. Sama. Oke, ini kayak gini rawatan dari anak semuanya. Dari ya? Anak. Kalau yang ini gimana mas? Itu body besar besar ya mas. Okay. Anaan. Ini. Lagi belajar belajar itu mas. Belajar belajar ngomong, timel itu. Yang harga berapa mas? 2.200.000 bisa kurang. Oh ya dia cenggernya belum nongol ya? Lebih pendek mas, masih pendek. Jadi masih bisa dilatih. Siap, masih bisa dilatih. Selanjutnya lagi mas, kita stok burung perucuk mas ya. Jawa Timur mas. Ini sepertinya gimana nih? Tapi bunyi mas, ropel. Udah ropel. Yang harganya? Harga 250 bisa kurang. Tapi jaminan ropel. Jaminan ropel. Di antara dua ekor ini sama ya? Sama, kalau yang ini agak muda mas, kandang besi mas. Yang ini. Oh. Berikut mas, kita ke bagian luar ya. Ini yang macam-macam anis loh mas. Oke, yang pertama anis kembang nih. Anis kembang. Yang sepertinya gimana terus harganya berapa? Itu ngeriwek kasar loh mas. Ini. Nampak ringnya tuh. Yang harganya? 750. Untuk anis kembang hari ini stok ada berapa ekor? Ada 5. Jadi masih banyak pilihan ya? Masih banyak pilihan. Kalau sebelahnya ada anis merah nih. Anis merah kaki hitam mas. Kaki hitam? Iya. Ngeriwek halus. Ini. Berapa nih harganya? 800. Stok anis merah harganya ada berapa ekor mas? Kurang lebih ada 5. 5 ekor, harga sama? Harga sama. Ini anis apa sih? Oh, itu macan ya? Mas. Oh macan ya. Ini sepertinya gimana macan? Macan lebih kasar loh mas. Ini, yang dihargain? 650. Stok anis macan ada berapa ekor? 2 ekor. Oh cuma 2 ekor, emang anis macan agak jarang di pramuka ya? Iya. Kalau ke sebelah? Cendana. Oh cendana, ini yang sepertinya gimana mas? Ngeriwi kasar 800. Ini, stoknya ada berapa ekor mas? Cuma 2. Oh cuma tinggal 2 ekor? Iya. Berikut mas, kita ke stok burung Cipo ketean mas. Emang udah jadi nih? Cipo ketean jadi. Yang harganya berapa nih? Harga 600 mas. Ini mungkin kalau kayak gini rawatan dari anak kan? Dari mas, anak mas. Makanya dia bisa jinak gitu ya. Emang cuma satu ekor ini mas? Satu ekor. Ini kalau ke sebelah ada burung kenari apa mas nih? Itu lokal, warnanya cakep mas. Warnanya agak merah-merah itu. Udah gacor atau masih bahan ya? Gacor mas. Jaminan? Jaminan. Yang dihargain berapa mas nih? Harganya 700. 700 ribu rupiah. Stok kenari hari ini ada berapa ekor nih? Beda warna ada 4 ekor. Yang ini di atas. Iya, lokal. Ini harga berapa ekor ini? Lokal gacor 500 bisa kurang. Udah jaminan gacor. Jaminan gacor. Ini kalau sebelah sama kayak tadi. Sama. Di bagian atasnya ada burung apa nih? Cicak biru ya? Cicak biru, mas. Jantan harganya berapa nih? Harga 1 juta, jinak per total bunyi mas. Itu udah jadi atau? Udah jadi. Jaminan bunyi? Jaminan bunyi. Stok ada berapa ekor? Cuma satu. Betinanya ada? Betinanya nggak ada. Ini yang dipegang ada burung apa lagi mas nih? Kerak basi mas. Alis hitam ya? Alis hitam, sincang. Harganya berapa nih? Harga 800 mas, burung jadi. Kemarin lepas tak kena pulut, sekarang belum mau bunyi lagi. Nah, tapi udah bergaransi sama udah bunyi lagi. Ntar tak kurangin lah, gampang. Ini di atas ada burung perkutut lokal, putih lurik atau putih kapas nih? Putih kapas lokal mas. Ini ada 2 ekor. Yang harganya berapa sih? Harga 850 bisa nego. Burung gacor-gacor. Ori putih kapas.
Lokal ya, Mas, bukannya Bangkok. Oke, Mas. Ini biasanya cukup ya. Gini, Mas, mewakili teman-teman kecaman ya, Mas, soal harganya udah netan, Mas, nego. Harga di kios ini nego, Mas. Oh, masih nego. Masih nego. Jadi soal nego-nego tinggal datang ke sini. Tinggal telepon-telepon atau datang kemari. Oke, ini lebih puas soalnya datang kemari bisa lihat burung yang lain. Siap. Terima kasih banyak, Mas, ya. Yo. Mudah-mudahan kios Mas Ali semakin jaya. Amin. Semakin banyak pelanggan. Dua sekawan juga tetap sehat-sehat selalu, amin. Banyak rezeki naik. Yo, semakin sukses. Amin. Dua sekawan. Oke, teman-teman, tadi untuk harga burung di kios Mas Ali yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai 2 sekiranya cukup. Dan untuk lebih lengkap tinggal dikontak ke nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.